ada dimensi yang terbuka. Sepertinya ada orang tua yang mau memberikan pituah, dawuh. Pun tabe pun sampurasun sepuh. Apa yang akan disampaikan? Naon anu bade deungkeun dawuh abdi pun. Saka Wadia Gotama Rahayu Teja pun. Saka Wadia Gotama Rahayu Teja pun tambe pun. Hatur nuhun sampurasun. Nah, baraya ada bagian channel, entah beliau siapa namanya, beliau memberi sebuah dawuh katanya dengan istilah kuno, Saka Wadia Gotama Rahayu Teja. Saya belum tahu itu artinya karena itu bahasa bahasa kuno, tapi mungkin akan saya coba translate untuk bahasa sekarang. Saka bisa dikatakan Saka adalah panji atau ciri sebuah kemenangan. Wadia itu bisa dikatakan kalau sekarang teman-teman, saudara, dulur, baraya, balad, atau masyarakat, atau juga penduduk. Saka Wadia Gotama. Gotama. Barangkali ada yang tahu Gotama. Gotama. Gau, gau, tama. Saya ambil bahasa yang sedikit, tama itu artinya sopan santun. Kita tetap rendah hati. Gautama, mungkin itu artinya mungkin ya. Gautama, Saka Wadia Gautama Rahayu. Dan buatlah keselamatan untuk semua orang, semua elemen masyarakat. Teja. Teja itu di atas mega. Kalau teja itu mega. Warna-warni. Oh iya, mungkin artinya ayo kita perbuat apa istilahnya? Kebijakan atau perlakuan atau kelakuan atau perbuatan karya untuk kesejahteraan setiap rakyat dan umat agar kita dijunjung dihormati oleh semuanya mungkin seperti itu mungkin. Saka Wadia Gotama Rahayu Teja. Saka itu panji, bendera atau ciri, Wadia itu teman-teman, saudara, Gotama itu dengan sopan santun, Rahayu itu keselamatan, Teja itu agar kita luhung itu apa Kang, derajatnya kita ditinggikan, maksudnya begitu, ya, ya mungkin itu penggalan-penggalan kata-katanya. Terima kasih, sampurasun cak. Sementara kameramen beliau sepertinya betah sekali di tempat ini. Entah ada apa tuh. Saya juga sedikit merinding, ada energi yang positif. Nah, seperti ini ada di keramat petilasan yang ada lima, atau ada juga yang menyebut Pandawa lima. Ada yang unik, barusan ada blur. Dan si Akang ini dapat suung. Itu jamur, enak. Jamur, jamur bulan. Nah. Enak sekali.
entah ada apa dengan kameraman kita itu di sana tuh. Tidak, biasanya beliau mungkin ada yang menarik untuk beliau. Sekali lagi, ini sepertinya kameramen ada yang ikut karena setiap ada pergerakan kecil, walaupun hanya blur. Dan saya juga merasakan energinya. Kan coba di minta maaf kita kita kalau barangkali ada kesalahan. Udah. Oh iya. Terima kasih semuanya, saudaraku yang terlihat dan tidak terlihat. Hatur nuhun, hampura, hapunten. Pun tabe pun. Sampurasun. Tag.